Kakek, aku tahu kalau malam ini kakek akan pulang ke rumah. Emang kakeknya kabur dari rumah ya, Culit? Bukan, tapi udah wafat. Dia yakin kalau malam Jumat ini arwahnya akan pulang ke rumah. Oh, begitu. Ini aku udah siapkan cemilan kesukaan kakek. Tara. Wek, Silver Queen. Saya tinggal dulu ya, kek. Selamat menikmati. Hadeh, ada-ada aja. Berarti kalau semasa hidup kakeknya suka ngutang gimana? Ya dikasih BPKB, biar digadekan di alam kubur. Wah, cemilannya dimakan. Berarti kakek beneran pulang nih. Tapi kok gak dihabisin ya? Cepet-cepet kerjain. Soalnya kakek bosen nyemil Silver Queen. Sekali-kali ganti Cat Buri dong. Waduh, tapi nunggu ada promo dulu ya kek. Adeh, kalian rupanya. Siapa yang ngajarin seperti ini? Katanya setiap malam Jumat arwah orang meninggal akan pulang ke rumah. Memang ada riwayat, salah satunya disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin, bahwa arwah orang-orang yang sudah meninggal itu akan datang ke langit dunia. Mereka akan berdiri di dekat rumahnya, kemudian memanggil-manggil penghuni rumah dengan suara sedih. Wahai keluargaku, wahai kerabatku, wahai anakku, apakah salah satu di antara kalian ada yang mengingat kami? Jadi apakah itu benar? Sebagian ulama menjelaskan bahwa ada saat tertentu yang jika Allah mengendaki, arwah-arwah itu akan dapat melihat kerabat dan keluarganya, baik yang sedang berziarah atau yang sedang berada di rumahnya. Itu sebabnya para kerabat dan keluarganya sebaiknya dapat menyenangkan mereka. Jadi udah bener dong, kan kakek senengnya Silver Queen. Jadi aku hidangkan sama beliau. Maksudnya menyenangkan itu dengan cara mendoakan dan menjaga agar kondisi keluarga tetap baik-baik saja setelah kepergiannya, bukan dengan cara seperti ini. Maksudnya baik-baik saja, maksudnya tetap teguh dalam keimanan, menjalankan amalan soleh, dan meninggalkan larangan Allah. Oh gitu. Yah, jadi bukan arwah itu pulang ke rumah layaknya orang yang masih hidup, tapi sebatas diperlihatkan oleh Allah kondisi keluarga dan kerabatnya. Makanya tidak perlu dikasih hidangan atau sesajen. Iya, ya, paham. Nah, gitu dong, cakep. Kalau bukan kakek, lalu siapa yang makan Silver Queen-nya? Kenapa liatin aku kayak gitu? Bukan aku kok yang makan. Udah, gak usah ribut. Ini ada di CCTV. Mana? Gak ada? Iya, di sisi sebelah mananya TV. Adeh, maksudnya CCTV itu kamera pengawas.